بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وقال موسى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah shadaqallahul 'adzim amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang paling utama dan yang harus senantiasa kita laksanakan adalah bersyukur, bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, hati kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, rahmat dan juga berkahnya yang telah kita terima dari mulai dari kecil, mulai kita dari sejak kecil, sejak masih ada di dalam kandungan sampai saat ini. Kita yaitu wajib bersyukur dan bersyukur yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya, sholawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, dengan bacaan solawat yang bermacam-macam solawat, setidaknya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semuanya adalah tergolong umat beliau, yaitu yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita adalah telah berada di suatu bulan yang penuh berkah, yang penuh maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang termasuk bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Nabi mengatakan man faraha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira, bersukacita, bersukaria
hatinya yaitu merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan adalah Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Amin Allahumma, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua adalah tergolong orang-orang yang ahlil jannah, ahli surga. Amin Allahumma, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili dari guru PAI Kecamatan Kismantoro akan menyampaikan sedikit yaitu tentang hebatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sangat luar biasa sekali manfaatnya untuk kita semua. Dengan kita bersyukur, dengan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu adalah kita ridho, kita adalah rela, kita adalah ikhlas atas semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi tidak hanya berterima kasih atas kenikmatan saja. Jadi syukur itu adalah kita rela, kita ridho, hati kita itu adalah merasa sangat menerima atas segalanya, yaitu atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu takdir yang kita sukai atau takdir itu adalah yang tidak kita sukai. Artinya nikmat atau tidak, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu yang kita senangi atau yang tidak kita senangi, kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna yang sebenarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur kepada Allah tidak hanya bersyukur atau mensyukuri nikmat saja, akan tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberi miskin tetap alhamdulillah. Kita diberikan yaitu suatu sakit, kita tetap selalu bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, kalau kita sudah bisa bersyukur yaitu terhadap situasi yang tidak kita sukai ataupun yang kita sukai, insya Allah kita akan yaitu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah ridho terhadap segala yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka insya Allah Allah juga akan ridho kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka itulah ya, jadi kita sebagai orang Islam ini yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita yaitu harus selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus selalu bersyukur. Artinya tidak boleh bagi kita semuanya adalah tidak menerima atau tidak ridho ataupun mengeluh atas sesuatu yang tidak kita senangi. Jadi kita harus paksakan yaitu selalu bersyukur dan ridho atas segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua bisa yaitu menanam suatu kebaikan, menanam amalan-amalan
yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang akhirnya nantinya kita adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.